9 anggota militan Daesh ditahan. Perjanjian Pendamaian Bangsa Moro, Malaysia terus komited. Dan elak penjajahan moden di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik Mamak Noh. Ini N5 edisi Sabtu 13 Ogos 2016. Seperti biasa, kita akan berlintas langsung ke negeri-negeri bersama dengan Damia Cassandra Manja di Sarawak dan Sri Minsun di Sabah. Lintas langsung kemudiannya diteruskan ke Kelantan bersama Isyam Syahrudin dan akhir sekali ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Semuanya seketika nanti, teruskan kekal bersama N5. Sembilan termasuk enam warga tempatan dipercayai terlibat kumpulan pengganas Daesh dicekup dalam serbuan di empat negeri bermula bulan lalu. Tiga warga asing yang ditahan itu pula merupakan bekas anggota tentera. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam satu kenyataan memaklumkan suspek pertama berusia 26 tahun dicekup 20 Julai lalu di Johor. Dia didapati menerima arahan daripada rakyat Malaysia di Syria untuk menyerang ibu pejabat polis Bukit Aman dan kompleks kerajaan di Putrajaya bersama 23 lagi suspek yang telah ditahan. Tiga bekas tentera warga asing dipercayai merancang untuk melancarkan serangan di salah sebuah negara di Asia Barat pula ditahan pada 2 Ogos lalu setelah cuba menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit untuk mendapatkan dokumen perjalanan palsu. Polis turut berjaya mematahkan cubaan serangan secara bersendirian dengan penahanan seorang suspek berusia 17 tahun di Sabah. Suspek yang juga mengancam untuk membunuh ketua polis negara turut merancang untuk menyembelih orang bukan Islam disandakan. Dua individu yang bersubahat menyembunyikan suspek serangan bom di Puchong Jun lalu turut ditahan di Johor dan Kelantan. Terbaru, dua lagi suspek yang bersubahat kes serangan bom itu berjaya berkas 9 Ogos lalu. Mereka dipercayai bersembunyi di sebuah lokasi di Kuala Krai, Kelantan sejak awal bulan lepas. Sebutir bom tangan yang disembunyikan di Johor turut ditemui susulan penahanan berkenaan. Sementara itu, polis sedang mengesan 8 lagi bahan letupan dipercayai ada kaitan dengan kumpulan di sebaik serangan tersebut. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan kesemua bahan letupan itu masih berada di dalam negara. Ketua Bahagian Kaunter Terorism Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, siasatan mengesyaki bahan letupan yang masih dicari itu daripada jenis yang sama dengan yang digunakan dalam serangan sebelum ini. Based on intelligence yang kita dapat ada 10. Katanya ada 10 lah. So yang kita dah digunakan, satu yang kita rampas lagi satu, ada 8 lagi. Based on intelligence. Hasil risikan polis juga mendapati kumpulan tersebut memperoleh sumber senjata itu dari negara jiran. Berdasarkan kenyataan Ketua Polis Negara, sebutir bom tangan telah ditemui di Rengit Johor pada 9 Ogos lalu yang turut dipercayai berkaitan dengan serangan itu. Beliau bercakap demikian selepas membentangkan kertas bertajuk Ancaman Militan Daesh Contemporary dalam seminar Ancaman Daesh dan Istilah Kafir Harbi Anjuran Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Aswaja di Ibu Negara. Malaysia terus komited untuk menjadi orang tengah dalam rundingan damai antara Barisan Pembebasan Islam Moro MILF dan Kerajaan Filipina sehingga keamanan mutlak dicapai di wilayah selatan Filipina itu. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberi jaminan Malaysia akan kekal memainkan peranan itu selama diperlukan. Namun, pada masa sama menghormati kedaulatan negara lain dan menganggap adalah salah bagi kuasa luar mencampuri urusan dalaman sesebuah negara. Menurut Perdana Menteri, Malaysia bangga dapat membantu rundingan yang mampu meningkatkan keselamatan dan kestabilan di Mindanao, Filipina dan rantau Asia Tenggara.
Bagi Malaysia, resolusi aman bagi mengakhiri konflik yang berlarutan berdekad lamanya dan mengkorbankan puluhan ribu nyawa itu satu pencapaian bersejarah. Datuk Seri Najib mengeluarkan kenyataan itu sempena Majlis Perasmian Fasa Pelaksanaan Perjanjian Damai Mindanao di Kuala Lumpur. Majlis dihadiri Penasihat Presiden Filipina mengenai proses damai Jesus Duriza, Pengerusi MILF Murad Ibrahim serta fasilitator proses damai antara Kerajaan Filipina dan MILF Datuk Tengku Abdul Ghaffar Tengku Muhammad. Perdana Menteri turut berbangga dengan perkembangan program dua hari itu yang menyaksikan pelancaran secara rasmi fasa pelaksanaan perjanjian komprehensif berkaitan Bangsa Moro. Malah, kesungguhan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam mewujudkan pelan rundingan damai yang baru ini beliau sifatkan amat penting. Di samping mengakui cabaran yang akan wujud, Datuk Seri Najib tetap yakin di bawah kepimpinan Presiden Duterte dan kegigihan Malaysia sebagai pengantara yang ikhlas, era pembangunan serta kemakmuran di wilayah selatan Filipina mampu direalisasikan akhirnya. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Perdana Menteri mahu MILF dan Kerajaan Filipina kekal setia kepada progres damai kerana ia pilihan yang praktikal untuk menyelesaikan isu Bangsa Moro. Jelas Datuk Seri Najib dalam prinsip memakmurkan jiran, keamanan di selatan Filipina akan memberi manfaat bukan sahaja kepada Filipina tetapi untuk Malaysia dan negara-negara lain di rantau ini. Menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Johari Baharum, Perdana Menteri turut menyeru semua kumpulan di Mindanao supaya menolak fahaman radikal dan ekstremis. Ini kerana ia bukan sahaja akan membawa keamanan dan kestabilan di Mindanao tetapi juga akan melindungi Asia Tenggara daripada ancaman kumpulan militan Daesh. The continuation of the peace process is also important to Malaysia and the region because of the rising influence of Daesh. Several Malaysian nationals are known to have joined the Abu Sayyaf Group, ASG, faction that has pledged allegiance to Daesh. The ASG is in command threat, is a command threat to the region due its involvement in kidnapping for ransom activities. There are also linkages between the ASG and other terrorist organizations where there are movement in terms of funds and weapon. Dalam sidang media kemudiannya, Presiden MILF Murad Ibrahim menafikan wujud kumpulan militan Daesh di Mindanao namun mengakui terdapat segelintir penduduk Mindanao yang menyokong Daesh. MILF sentiasa memantau rapi dan percaya jika proses damai berjaya, pengaruh militan Daesh akan dapat dilenyapkan. Rundingan damai antara wakil Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF di Kuala Lumpur diharap dapat mewujudkan kestabilan dan keamanan kekal di selatan Filipina. Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Sri Musa Aman berkata, ia penting bagi mengelak penduduk Mindanao menjadi pelarian atau memasuki Sabah secara tidak sah. Pertama sekali ingin ucap terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengilhamkan ataupun yang inisiatif perjumpaan ini dan perbincangan ini. Ini sudah tentu kalau kita capai apa yang dimaksudkan, sudah tentu boleh mewujudkan keamanan dan kebaikan di rantau ini, khususnya di negeri Sabah dan juga selatan Filipina. Jadi ini kita harap perjumpaan ini dapat bincangkan betapa pentingnya kita semasa di rantau ingin bekerjasama dan ingin apa juga masalah harus kita selesaikan dengan baik dengan adanya ada kesepakatan di antara negara-negara Filipina dengan negara kita Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Batu Pahat di Batu Pahat, Johor. Menurut Datuk Sri Musa, rundingan tersebut akan menyelesaikan pelbagai isu khususnya pencerobohan dan penculikan di kawasan bergolak. Ia seterusnya mengembalikan keyakinan rakyat Sabah berkenaan isu keselamatan. Rundingan damai dua hari bermula hari ini dihadiri fasilitator Malaysia Tengku Datuk Abdul Ghaffar Tengku Muhammad,
Penasihat Damai Presiden Filipina, Jesus Dureza, dan pengerusi MILF, Alhaj Murad Ibrahim. Rakyat perlu memastikan tiada penjajahan moden berlaku di negara ini kerana mereka berperanan dalam menentukan hala tuju dan menjaga kedaulatan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata sekiranya negara dijajah dalam bentuk moden, segala martabat, maruah serta kedaulatan negara akan hilang dan tidak boleh diperoleh kembali. Beliau merujuk kepada sejarah kejatuhan Melaka kepada Portugis akibat kepercayaan pemimpinnya kepada hasutan daripada pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan Melayu Melaka yang perlu dijadikan iktibar dalam pentadbiran negara hari ini. Jaga kedaulatan kita ni, kedaulatan negara kita, hak kita yang kita mesti jaga. Bukan orang lain. Kepimpinan negara kita, kita yang tentukan, bukan orang luar. Jangan. Sebab kemerdekaan itu mahal negara, nilainya. Sekali kita sudah dijajah dalam bentuk moden, amat sukar hilang segala-galanya. Hilang. Hilang kuasa, hilang martabat, hilang maruah. Tak boleh dapat balik. Amat sukar. Bila Kota Melaka roboh 700 tahun, UMNO baru 70 tahun, negara kita baru 69 tahun, merdeka. Banyak lagi tugas. Jangan kita biarkan sebarang bentuk penjajahan moden berlaku menindas kita. Ini wajib bagi kita sebagai UMNO dan parti-parti Barisan Nasional untuk pertahankan negara kita. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tangga Batu di Bandar Hilir, Melaka. Hadir sama pada majlis itu, Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka yang juga Ketua Menteri Melaka, Datuk Sri Idris Harun, yang juga Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Setiausaha Kerja UMNO Datuk Abdul Rauf Yusof, Ahli Dewan Negara Tan Sri Muhammad Ali Rostam yang juga Ketua UMNO bahagian Bukit Katil. Ahli dan pemimpin UMNO di Kedah yang didapati menjadi ahli dan menyokong parti pembangkang termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia secara automatik akan gugur sebagai ahli UMNO. Malah jawatan dalam parti mahupun dalam kerajaan negeri akan dilucutkan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Sri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah berkata, keputusan yang diambil selaras dengan peraturan dalam perlembagaan UMNO. UMNO di setiap bahagian juga akan membuat pemutihan di bahagian mereka bagi memastikan setiap ahli UMNO yang melanggar peraturan parti akan diambil tindakan. Itu baru kita tengok bahagian-bahagian akan buat pemutihan dan kalau dah automatik kita tak kena pecat lah. Mana kata kalau ada apa-apa jawatan yang dipegang sama ada dalam kerajaan ataupun selaku pengerusi JKK, mana kata kita akan lucutkan jawatan-jawatan itu. Datuk Sri Ahmad Bashir bercakap kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Jelun. UMNO Kedah yakin parti baru yang ditubuhkan bekas pemimpin-pemimpin UMNO tidak akan kekal lama kerana rakyat yakin dengan perjuangan UMNO selama ini. Bela N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Terus saja langsung bersama Damia Kassandra Manja di Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Permit kerja bagi semua kakitangan syarikat petroleum nasional Petronas dari luar Sarawak mungkin dibekukan sekiranya arahan moratorium sebelum ini gagal dilaksanakan. Menegaskan perkara itu, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin mahukan lebih ramai anak Sarawak ditugaskan menjalankan operasi penggalian di negeri ini daripada menempatkan pekerja luar. Tegasnya lagi, kerajaan negeri tidak akan tak agak-agak mengambil alih operasi syarikat itu jika gagal mematuhi peraturan baru yang ditetapkan ini. Tan Sri Adnan berkata demikian dalam program Ngabas Anjuran Persatuan Anak Sarawak di Johor malam tadi. Jelasnya pendekatan itu akan diambil secara berperingkat. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan kebanyakan hasil galian minyak dan gas negara disumbangkan dari negeri ini, terutamanya dari perairan Bintulu dan Miri. Arahan moratorium itu dikeluarkan berikutan pemberhentian sekurang-kurangnya 13 pekerja Petronas dari Sarawak berikutan alasan penstrukturan semula syarikat itu. Selain itu, beliau akan terus mendesak royalti minyak di negeri ini ditingkatkan lebih daripada 5%. Lebih 400 anak Sarawak yang bekerja dan tinggal di Johor hadir dalam program itu.
Sementara itu, Jabatan Imigresen Sarawak telah membekukan sejumlah 90 permohonan permit pekerja Petronas dari luar Sarawak. Pengarah Imigresen Negeri Ken Leben berkata ia berikutan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri. So far, we have around 90 application we have stand down. So until further notice, then only then I will take further action on that one. Ken Leben ditemui pemerintah RTM selepas mengikuti program latihan menembak bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Bahagian Bintulu di lapang sasar ibu pejabat polis daerah Bintulu. Lebih 70 pegawai dan anggota jabatan itu dari seluruh negeri menyertai program itu dalam usaha meningkatkan kemahiran anggota dalam mengendalikan senjata api. Sementara itu, berkaitan operasi membanteras pendatang asing tanpa izin parti oleh Imigresen Sarawak, sehingga Ogos tahun ini, seramai 1,700 parti telah ditahan melalui lebih 400 operasi di seluruh negeri. Di Bintulu, katanya, melalui program hari-hari operasi, 177 parti berjaya ditahan oleh bahagian penguatkuasa Immigration bahagian itu. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bot nelayan yang karam di perairan Bintulu 3 Ogos lalu mendapat petunjuk baru. Timbalan Pengarah Operasi APMM DM12 Bintulu, Komander Maritim Nur Hafizi Muhammad Rafiq berkata, ia berikutan pihaknya menerima laporan mengenai penemuan satu mayat terperangkap di bangkai bot di dasar laut. Namun dia datang kepada kita untuk buat laporan dan kita akan buat tindakan lanjut lah. Semalam kita telah pergi ke lokasi and then buat marking. Walau bagaimanapun kita tak dapat menyelam kerana satu dasar laut melebihi 30 meter and then keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan berisiko tinggi kepada penyelam. Pihak APMM katanya telah meminta bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang mempunyai kepakaran menyelam pada kedalaman melebihi 30 meter itu. Jelasnya, pemilik bot nelayan tersebut telah menggunakan khidmat penyelamat bebas dalam mengesan kedudukan bangkai bot yang tenggelam 14 batu nautika dari muara Sungai Batang Kemenak. Dalam kejadian 3 Ogos lalu, bot nelayan tempatan yang dinaiki 3 warga negara Vietnam karam dipukul ombak besar. Tekong bot terbabit terselamat manakala dua awak-awak masih hilang. Dalam perkembangan lain, operasi Matahari Bersepadu yang dijalankan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Laut Bintulu pada 5 dan 6 Ogos lalu di perairan Bintulu telah memeriksa 10 buah vessel. Kita tengok tren peningkatan kapal-kapal apabila pembinaan pelabuhan sama laju. So hasil operasi kita telah meriksa 10 buah vessel terdiri daripada bot tunda, tongkang, bas dan juga kapal dagang. Dalam operasi itu, 3 kompaun telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Gua Gunung Silabul merupakan antara produk pelancongan di bahagian Serian yang perlu diketengahkan. Menurut Menteri Belia Sukan dan Solidariti, Datuk Seri Michael Manyin Jawong, ini memandangkan gua itu mempunyai daya tarikan yang tidak kurang hebatnya seperti gua lain di negeri ini. Ke arah itu, beliau berharap agar Kementerian Pelancongan terus aktif dalam mempromosi gua tersebut bagi menarik kehadiran pengunjung. Selain itu, kerjasama penduduk di 6 buah kampung di kawasan sekitar antaranya Kampung Batu Lin, Sebintin dan Pulau Piranuk juga penting ke arah usaha itu. Beliau yakin sekiranya promosi dipergiat serta infrastruktur ke gua itu dipertingkat, kehadiran pengunjung juga akan bertambah sekaligus mampu menyumbang pendapatan kepada penduduk setempat. Dato' Sri Michael Manyin berucap melancarkan ekspedisi produk pelancongan Gua Gunung Silabor di Kampung Lobang Batu Mawang, Serian. Dalam majlis itu, beliau turut memberi sumbangan sebanyak RM20,000 untuk 6 buah kampung berkenaan menjalankan aktiviti pelancongan. Selain gua, kawasan itu turut dikenali dengan produk pelancongan seperti inap desa, sarang burung dan kraftangan. Rakan Taman, satu badan sukarela untuk menyemai kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mencintai dan memiliki sifat kepunyaan terhadap taman awam, taman kejiranan atau kawasan lapang dilancarkan hari ini. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, rakan taman di bawah seliaan DBKU itu dimulakan dengan Taman Semariang Aman. Ini akan diikuti dengan 11 taman lain antaranya Taman Demak Baru, Fasa 1, Taman Happy, Star Garden Lorong 5, Taman Sriwangi Lorong Menggeris 4, Taman Family Park dan Buntal Esplanade. Jelas Datuk Bandar, rakan taman ini akan berfungsi menggerakkan usaha mengimarah, menjaga
memelihara dan melindungi taman berkenaan di kawasan perumahan. Selain itu, badan tersebut juga bertindak sebagai mata dan telinga pihak berkuasa tempatan dalam pengurusan dan penjagaan taman serta penganjuran aktiviti rekreasi dan riadah. Datuk Abang Wahab berucap melancarkan program arahkan taman di Taman Seberang Aman Petrajaya Kuching. Sejumlah RM72,000 telah diperuntukkan oleh Jabatan Landscape Negara bagi melaksanakan program rakan taman tersebut. Rakan taman adalah selari dengan pelan cantik, bersih dan sihat di BKU untuk Bandaraya Kuching. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih dan menyaksikan laporan lintas langsung dari Sarawak. Baiklah, untuk laporan dari Sabah pula kita akan bersiaran bersama dengan Stanley Minsun. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usaha meningkatkan infrastruktur komunikasi dan menambah baik perkhidmatan jalur lebar serta capaian liputan 2G dan 3G serta evolusi jangka panjang LTE sedang dilaksanakan. Ia bertujuan memberi akses perkhidmatan kepada 86% penduduk setempat menggunakan liputan 2G, 75.4% 3G dan 6.1% LTE. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak, perluasan liputan 2G dan 3G yang melebihi 75% itu membolehkan penduduk Kota Belud menikmati perkhidmatan jalur lebar menjelang hujung tahun ini. Malah katanya liputan tersebut akan diperluas kepada 90% bagi kawasan berpenduduk. Beliau berucap melancarkan Hari Komuniti Pintar Kota Belud, perasmian bangunan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kota Belud dan Pusat Internet Satu Malaysia di Kota Belud. Datuk Seri Dr. Saleh yang juga adun usukan optimis inisiatif Komuniti Pintar Kota Belud yang dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan menjadikan daerah itu sebagai penanda aras dan model pembangunan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi ICT bagi daerah lain di Sabah. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyambut baik program Hari Komuniti yang membantu membuka minda pelajar dan masyarakat luar bandar. Pemeran dekat dalam and di sana banyak aktiviti yang kita boleh buat and banyak kuis. Lepas tu sebagai seorang pelajar kita dapat membuka minda sebab di sana kita boleh mendapat ilmu pengetahuan. Banyaklah info tentang ICT yang saya pelajari daripada sini. Macam kemudahan ICT, apa penggunaan MIV itu. ICT perlu diketahui sebab ini boleh membuka minda kepada masyarakat. Kita boleh memberi produk itu boleh kita jual melalui ini internet. Majlis turut dihadiri Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Ahmad Aid dan pengerusi MCMC Datuk Seri Dr. Halim Syafie. Jawatan Kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKMPKA yang ditubuhkan menerusi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN disaran lebih aktif turun padang untuk menjaga keamanan dan kestabilan sosial khususnya di negeri ini. Menurut pengarah JPNIN Sabah, Delin Liet Blaun, penubuhan jawatan kuasa itu yang bertindak mempromosikan persefahaman antara agama bertujuan mengelak ketegangan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Apabila kita dapat bersama-sama turun dengan masyarakat ini, dia dapat lagi mengeratkan semangat silaturahim, semangat muhibah, semangat toleransi di kalangan kita lah. Dan kita dapat bertukar-tukar idea, pandangan, macam mana lagi cara kita untuk mengharmonikan lagi masyarakat yang berbilang kaum dalam negara kita. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan program Jalinan Kasih Charity for Unity di Pusat Rukun Tetangga Sembulan Baru, Kota Kinabalu. Program berkonsepkan lawatan amal ke pusat-pusat kebajikan seperti Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan dan 4 Rumah Warga Emas Sembulan sambil melakukan kerja-kerja amal dan menyerahkan sumbangan sedikit berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya yang menumpukan rumah-rumah ibadat.
Bertemakan membudayakan perpaduan, meraikan kepelbagaian, program ini disertai 12 pemimpin agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu, 21 anggota skuad Unity Kota Kinabalu, 10 orang jiran wanita Sembulan dan 20 orang jiran muda. Latihan kecemasan di lapangan terbang perlu dilakukan setiap 2 tahun, bukan sahaja untuk memenuhi piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO, malah menguji tahap kesiapsiagaan dan kecekapan kakitangan Malaysia Airport Sdn Bhd, MASB dan agensi penyelamat. Baru-baru ini, latihan kecemasan pesawat terhempas diadakan buat kali pertama di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Latihan berskala penuh yang diselaraskan bomber lapangan terbang AFRS ini melibatkan seramai 800 orang dan 30 agensi termasuk polis, bomber, pertahanan awam, Jabatan Kesihatan, Immigration, Penerbangan Awam serta Syarikat Penerbangan. Airport emergency plan. Also, we try to check the repo and coordination with all agencies, because in the real case, airport itself unable to handle this some sort of disaster. The main objective of this exercise is to test the effectiveness of our airport emergency plan. That is the main objective of this exercise. So after the exercise, like other any exercises, right, we are going to have the post-mortem, and from the post-mortem, we are going to review the plan. Simulasi melibatkan pesawat jenis Airbus 330 ini menyaksikan Sutra Airline terhempas ketika mendarat di KKIA tepat 10 pagi dan mengakibatkan 150 penumpang termasuk kru kapal cedera dan dibawa ke unit bencana udara yang dilengkapi fasiliti baru dan pertama kali beroperasi di KKIA. Latihan yang menguji kecekapan respon masa, peralatan dan kecerdasan kakitangan ketika berdepan kecemasan amat penting bagi KKIA yang beroperasi 24 jam setiap hari dengan kapasiti 9 juta penumpang. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bagi mengikuti berita selanjutnya. Ekspresi merdeka, hasrat mengibar jalur gemilang di puncak gunung pasti menjadi impian setiap pendaki, dan itu juga menjadi impian kepada peserta ekspedisi Media Malaysia ke Gunung Pulak, puncak kedua tertinggi di Filipina. Hasil semangat Malaysia boleh dan disiplin yang tinggi, 39 pendaki berjaya menakluki puncak gunung tersebut baru-baru ini. Gunung Pulak terletak kira-kira 3 jam perjalanan dari Kota Baguio dengan menaiki jeepney. Pada hari pertama, peserta dikendaki mendaki dari Ranger Station ke Kem Pangkalan Hadapan 2 sejauh 11 km. Di Kem Pangkalan Hadapan, mereka berkemah dan bergotong royong menyediakan makanan. Diikuti pendakian pada hari kedua bermula jam 3.30 pagi. Dan selepas hampir 5 km mendaki, semua peserta program kembara Media Malaysia ke Gunung Pulak, anjuran Media Pahang, berjaya tiba di puncak gunung pada ketinggian 2,922 meter dari paras laut sebelum matahari terbit. Program ini disertai pengamal media dari Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Terengganu dan Pahang diketuai Fazli Ahmad. Wakil RTM Perak turut mengambil bahagian termasuk juru kamera Izwan Ishak. Turut mengambil bahagian pasukan perubatan dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan tim sokongan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kalau ikut praktikalnya, ianya boleh dilaksanakan. So, dengan program seperti ini, program ekspedisi mendaki gunung di Gunung Pulak di Filipina ini merupakan satu asas supaya media-media di Malaysia dapat menjadi satu pasukan untuk pendakian-pendakian selanjutnya. Dan ini dari segi intrinsiknya, pendakian ini hanyalah satu alasan untuk kami bersama-sama. Yang sebenarnya, pada hakikatnya, ianya merupakan suatu simbolik, satu bukti bahawa kesemua media di Malaysia ini perlu dan harus dan dapat bekerjasama.
di dalam apa keadaan sekalipun. Program seperti ini secara langsung dapat mengeratkan lagi hubungan di antara rakan-rakan media, bukan saja di Pahang tetapi juga di antara negeri-negeri lain seperti Perak, Terengganu dan juga Putrajaya. Ia wajar diteruskan sebab ia juga mengeratkan hubungan antara badan-badan ataupun agensi yang kerajaan yang selalu bekerjasama dengan pihak media termasuk bomba, pihak hospital dan APMM. Bila ada program aktiviti rekreasi seperti ini, kita sebagai media membuktikan bukan sahaja kita mampu menyambut cabaran dalam apa sahaja aktiviti. Sekarang ini kita menyahut cabaran dari segi ketahanan, kerjasama pasukan dengan sesuai kenal lah kita melalui program-program macam ni. Kita mengeratkan hubungan silaturahim di antara lain-lain media. Selain mengharumkan nama negara, aktiviti sukan lasak ini juga mampu membina kekuatan fizikal, mental, disiplin dan kerjasama di kalangan pengamal media dari seluruh negara. Media Pahang, boleh! Bomba, boleh! Osas, boleh! Belia, boleh! Timur Asang, boleh! Kelai, boleh! Airang, boleh! Beralih ke laporan berita dari Kelantan, rakan setugas Isham Sharudin sudah pun bersedia di Kota Baru. Silakan Isham. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Terima kasih Taufik dan Kasapuri. Panggilan menunaikan ibadah haji suatu hadiah yang tidak ternilai dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Itulah juga yang dirasai Wan Ahmad Syahmi Wan Mustafa, antara bakal jemaah haji termuda dari Kota Baru. Pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa KUIS di Selangor yang merupakan antara 150 daripada 1,600 bakal jemaah haji Kelantan. Mereka merupakan kumpulan pertama berlepas dari stesen Kota Baru. Mula takut juga nak pergi ni, tapi nak tolong mak, mak cari mahram. Dapat pergi kali pertama haji ni saya rasa sangat bersyukur. Tak boleh nak cakap. Boleh nak cakap perasaan tu. Ha. Perasaan saya nak sangat. Terima kasih kepada Tuhan. Allahu Akbar. Tak terkata. Punya syukurnya. Amat syukurlah. Okey. Untuk pergi ke Tanah Suci. Okey. Ya, surah kepada Allah Ta'ala. Harapan kita di muka nanti supaya dapat mengerjakan haji yang mabrur lah. Memang kita dah lama dah daftar dah lama. Saya daftar tahun 2000 lagi. Jadi Alhamdulillah tahun ni Allah Ta'ala panggil kita menghadap ilahiyah. Harapan kita semoga mendapat haji mabrur. Dalam pada itu, seramai 20 sukarelawan Politeknik Kota Baru terlibat membantu tabung haji menguruskan jemaah ke Mekah kali ini. Berasa banggalah kerana dapat bersama-sama dengan pihak tabung haji menguruskan jemaah untuk ke sana suci. Ini merupakan satu penghargaan, dapat iktirafan kepada sukarelawan daripada Politeknik Kota Baru yang dipanggil untuk kali kedua, yang mana komitmen dan kerjasama daripada semua pihak daripada Politeknik Kota Baru tabung haji menjalankan dan melicinkan jemaah haji untuk menunaikan ibadah pada tahun ini. Terdapat 8 penerbangan dari Kota Baru secara berterusan sehingga 28 Ogos depan. Susulan kes pelajar tingkatan 3 di Kota Baru dipukul guru di belakang badan sehingga pingsan Rabu lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan, Dato' Abdul Aziz Abdullah berkata, pihaknya memandang serius perkara itu dan siasatan segera akan diambil. Pihak sekolah juga diarah mengadakan majlis pemuafakatan bersama pelajar, ibu bapa dan guru dalam masa terdekat bagi mengembalikan ikatan jalinan kasih. Dan saya rasa cukup banggalah. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak. Terutamanya pihak pemberita pun saya terima kasih. Sebenarnya insiden itu berlaku tetapi dapat ditangani dengan cukup baik dan cukup berhemah dengan cara muafakat.
Jadi saya tak bimbang tentang masalah disiplin ini di Kelantan. Terkawal. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Bank Simpanan Nasional BSN di SK Pau 9, Bacok. Datuk Abdul Aziz diminta mengulas kejadian seorang ibu mendakwa anaknya dipukul 2 kali di belakang badan oleh seorang guru menyebabkan pelajar itu sesak nafas selama setengah jam. Pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Sering, Kota Baru, Nur Atif Ashira Zulkifli berkata, kejadian jam 2.30 petang Rabu lalu itu berlaku ketika sesi kelas tambahan petang. Profesion peguam dan puisi, dua bidang yang amat berbeza. Namun tidak mustahil apabila Datuk Dr. Razwan Ibrahim, seorang peguam yang berjaya, mampu menghasilkan 2 buah buku lagi, siri antologi puisi. Peguam Datuk Dr. Muhammad Razwan atau nama penanya Wan Razuhar berjaya mengumpulkan 170 puisi nukilannya dalam buku bertajuk Bicara di Luar Kamar dan Ku Kejar Kata. Puisi tulisannya meliputi pelbagai tema termasuk ketuhanan, persepsi diri, patriotisme, cinta dan sebagainya. Sebahagiannya sudah tersiar dalam akhbar tempatan. 2 bukunya yang dilancarkan hari ini di Kota Baru dicetak sebanyak 1,000 naskah dan jualannya setakat ini amat menggalakkan. Dan setakat ini saya telah mengeluarkan penulisan bukan saja puisi tapi termasuklah novel, cerpen dan juga apa tu karya-karya umum ya seperti sejarah polis di Raja Malaysia, ya, sejarah peranan dan cabaran polis dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia, undang-undang rokok dan sebagainya. Datuk Dr. Muhammad Razwan mula aktif dalam penulisan puisi sejak tahun 70-an lagi dan sehingga hari ini beliau telah mengeluarkan 4 buah buku kumpulan puisi. Muhammad Razwan yang mempunyai firma guamannya sendiri di Ampang, Selangor tidak pernah lupa membuat catatan setiap kali keluar negara untuk dijadikan idea mengubah puisi. Selain puisi, beliau turut menghasilkan novel dan cerpen berdasarkan pengalamannya sebagai peguam. Sekian paparan berita dari Kota Baru kali ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syam dengan laporan yang langsung dari Kelantan. Baiklah, seterusnya untuk laporan berita dari Terengganu, kita akan bersama dengan Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Syidi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. 489 jemaah haji berlepas ke Tanah Suci dari KLIA awal pagi tadi, termasuk 150 jemaah dari Kuala Terengganu. Terdahulu, bakal jemaah haji Terengganu diterbangkan menerusi penerbangan kedua KT-16 dari Kuala Terengganu. Pelepasan haji kali ini disempurnakan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan. Baginda yang membacakan titah Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berharap semua bakal haji dapat menyempurnakan semua rukun dan wajib haji dengan lancar. Turut berpeluang menjalani ibadah ini seorang jemaah muda, Zamani Zahari, 29 tahun bersama kedua orang tuanya serta adik bungsunya yang merupakan orang kurang upaya. Dia demam kuning dulu masa kecil. Demam kuning. Umur 7 tahun dia baru dapat berjalan. 7 tahun. Boleh berjalan tapi tak lama lah. Macam nak pergi lama-lama macam semayang tu sekadar mampu je. 6 penerbangan dijadual akan berlepas dari Terengganu dengan penerbangan terakhir 20 Ogos ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu melancarkan pasukan kadet JPJ di 13 buah sekolah seluruh negeri. Inisiatif bertujuan memberi pendidikan awal khususnya dalam kalangan pelajar dan warga sekolah mengenai aspek keselamatan jalan raya. Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin Kuala Terengganu dijadikan sekolah perintis yang bakal menjadi contoh kepada pasukan kadet JPJ di sekolah-sekolah lain. Kita berharap supaya bukan sahaja ahli kadet yang akan mendapat manfaat ataupun mendapat kesan daripada kurikulum itu. Kita berharap semua
hampir ataupun hampir semua yang berada dalam sekolah ini, pelajar-pelajar dan termasuklah guru-guru, supaya melihat aspek sempadan nilai itu sebagai satu perkara yang perlu dititik berat. Silibus yang disediakan JPJ merangkumi latihan fizikal, program lawatan sambil belajar, perkhemahan tahunan dan ceramah motivasi. Projek perintis di Terengganu ini turut mendapat kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Kadet JPJ amat positif mampu mendisiplinkan pelajar, menampilkan disiplin yang tinggi dan sahsiah diri supaya menjadi warga negara yang cemerlang. Bila kami jadi kadet JPJ, dapat mendisiplinkan diri kami sebagai seorang pelajar dari segi ilmu dan sosial. Yang paling penting, peraturan. Paling penting, peraturan. Kami akan sentiasa patuhi segala peraturan yang ada, sama ada di sekolah ataupun di mana-mana. Bagi saya, program kadet ini sangat bagus kerana ia dapat memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar dan mampu membantu pelajar ini untuk terus berdisiplin dan mematuhi peraturan di Lana Raya. Selepas lebih 2 tahun menunggu, akhirnya permohonan 50 penduduk Kampung Tok Lawit, Hulu Terengganu untuk mendapat tapak rumah diluluskan kerajaan negeri. Tanah berkeluasan lebih 51 meter persegi itu diluluskan untuk penempatan bagi penduduk yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Kejayaan ini juga hasil usaha Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung agar permohonan rancangan tanah kelompok tapak rumah Bukit Paloh diagih kepada penduduk yang memerlukan. Penduduk yang berjaya hanya perlu membayar 10% premium daripada nilai semasa pasaran tanah atau RM1,000 setiap lot seluas 600 meter persegi. Saya sekarang tinggal dengan keluarga bersama dengan mak ayah, tiga anak lah. Maknanya bila dah dapat gerang tanah lot perumahan ni, kira rasa bersyukur, terima kasih kepada pengerusi saya juga. Maknanya berusaha untuk anak muda macam belia macam saya ni untuk dapatkan lot perumahan yang tak ada tanah lah. Jadi kita ni dah berkeluarga, maknanya bila dah dapat tanah yang diberi oleh kerajaan ni, saya sangat berbangga-bangga lah. Sangat berbangga sebab InsyaAllah, saya akan cuba cari jalan macam mana untuk membina rumah, untuk membina keluarga sendiri, duduk di tanah sendiri. InsyaAllah, kalau kerajaan membantu kita lagi, yang mana-mana anak buah penduduk terlalu yang belum dapat tanah, kita masih memohon satu lagi lot pertanian. Kita jangka dalam 30% akan dapat tanah itu jika diluluskan oleh pihak pejabat tanah daerah. Majlis penyerahan geran tanah kepada penduduk disempurnakan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Jalani Johari di Balai Raya Seri Putih, Kampung Tok Lawit. Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia berharap penduduk yang berjaya mendapat geran tanah agar menjaga warisan dengan baik dan tidak menjual dengan sewenang-wenangnya kepada pihak lain. Turut diadakan Majlis Cukur Jambul atau Berendoi dan penyampaian hadiah pertandingan Ceria Pelita Raya 2016. Pasar Ternakan Hidup Pertama mula diperkenalkan di Terengganu. Ia diadakan di Pusat Perkhidmatan Veterina Manir selama 2 hari bermula semalam. Alternatif pemasaran baru ini membolehkan penternak dan pengusaha produk ternakan memasarkan terus ternakan mereka kepada pengguna, selain memberi pilihan kepada pembeli mendapatkan ternakan hidup dengan harga dan kualiti yang kompetitif. Antara ternakan yang dijual termasuk lembu, kerbau, kambing, biri-biri, ayam dan itik. Pasar yang beroperasi 2 hari seminggu itu akan bermula seawal pukul 8 hingga 5 petang pada hari Jumaat, manakala pukul 8 hingga 2 petang pada hari Sabtu. Kita akan buka juga dana perdagangan kita di Kertih dan juga di Kuala Besut. Untuk di masa-masa akan datang, kita akan adakan satu bentuk event yang saya rasa lebih menarik dengan adanya perasmian dan juga pertandingan untuk ternakan tersebut. Penyertaannya terbuka kepada semua individu yang terlibat dalam industri penternakan di negeri ini. Ia mendapat kerjasama Persatuan Penternak Kambing Terengganu, Persatuan Ruminan Terengganu dan Persatuan Penternak Unggas Negeri. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kuala Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya.
Muasasah Asia Tenggara iaitu pihak berkuasa Arab Saudi yang menguruskan jemaah haji Asia Tenggara telah membuat penambahbaikan khusus untuk keselesaan jemaah haji Malaysia ketika di Muzdalifah dan Mina bagi musim haji tahun ini. Penambahbaikan itu melibatkan pemasangan karpet di tempat bermalam di Muzdalifah dan juga pemasangan seramik di Mina. Laporannya bersama Nordin Hamid di Mekah. Pengerusinya Muhammad Amin Hassan Andarkiri berkata pemasangan seramik itu membabitkan kawasan seluas 20,000 meter persegi di Mina yang telah pun siap dipasang, manakala pemasangan karpet dijangka siap sepenuhnya sebelum musim haji ini. Ini seramik sudah habis. Kalau mau saya konfirmasi, mau nak lihat, bisa. Karpet sudah kita bikin kontrak, insyaAllah, ke tempat jemaah punya tuduh. Kalau Irfan sudah di store, insyaAllah, sudah di store di Makkah kita dari luar Saudi ambilkan. InsyaAllah sudah semua kita selesai sebelum haji. InsyaAllah ini haji, kita kalau seramik atau karpet atau Irfan, semua selesai insyaAllah. Menurut Muhammad Amin, penambahbaikan itu dibuat untuk keselesaan jemaah haji Malaysia melalui hasil perbincangan dengan semua pihak sebelum ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis menyambut ketibaan pertama 440 jemaah haji Malaysia ke Mekah. Mereka tiba di Hotel Al-Janadriah kira-kira pukul 3.30 petang waktu tempatan. Turut menyambut ketibaan jemaah ialah Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Ketibaan kumpulan jemaah haji Malaysia ini juga merupakan ketibaan pertama jemaah haji dari kalangan jemaah haji Asia Tenggara. Dalam sidang media sama, Muhammad Amin berkata pihaknya banyak mempelajari cara dan pendekatan lembaga tamu haji dalam menguruskan jemaah hajinya. Saya meeting di Malaysia punya Ministry of Haji di Kuala Lumpur. Bukan dari saya, kalau bilang kita belajar dari tamu haji, belajar dari plan, apa dia plan, ke report, ke quality. Tabung haji bukan di muassasa di sini. Semua pemerintah, ministry, bukan haji. Company, contract, human resource, dia ambil expert dari orang Malaysia. Tambah beliau, pihaknya banyak mempelajari kepakaran tabung haji dalam hal ehwal menguruskan jemaah haji selain kagum dengan sikap jemaah haji yang tertib dan bersih. Dari Mekah, Nordin Hamid bersama juru kamera Muhammad Khairul Anwar Muhammad Khalid untuk berita RTM. Penggunaan tukun tiruan di perairan negara berupaya membendung kegiatan bot-bot pukat tunda yang semakin berleluasa. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Sri Ahmad Syabri Cik berkata, kerajaan pusat melalui Jabatan Perikanan telah memperuntukkan lebih RM500,000 bagi membina 104 unit tukun tiruan jenis kuboi. Menurut Datuk Sri Ahmad Syabri, untuk tujuan itu juga, Jabatan Perikanan Malaysia akan melabuhkan 104 lagi tukun tiruan kuboi di beberapa kawasan strategik di sepanjang pantai Terengganu. Datuk Sri Ahmad Syabri berkata kawasan yang dikenal pasti termasuk di Kuala Kemaman, Mercang dan Marang di Terengganu dan Tanjung Gemuk, Rompin di Pahang. Dengan ada tukun-tukun yang kita letak di bawah itu, ia menjadikan pukat tunda akan tahu bahawa akibatnya akan merosakkan pukat-pukat mereka. Jadi mereka akan lebih berusaha untuk tidak membuat aktiviti penangkapan ikan di sebelah darat. Tukun berkenaan juga meningkatkan produktiviti biologi dan sumber perikanan di kawasan persisiran pantai. Selain nursery untuk ikan dan lain-lain hidupan marin di samping memelihara habitat marin. Datuk Sri Ahmad Syabri berkata demikian selepas melancarkan tukun tiruan negeri Terengganu di Kuala Kemaman. Turut hadir Ketua Pengarah Perikanan Datuk Ismail Habu Hassan. Buat pertama kalinya di Malaysia, Festival Antarabangsa Reggae 2016 akan diadakan di perkarangan kapal korek TT5 di Tanjung Tualang, Perak. Ia sebagai salah satu usaha untuk mempromosikan Tahun Melawat Perak 2017.
Festival percuma yang bertemakan drug-free music itu dianjurkan Koloni Karyawan Aman Jaya Port dengan kerjasama Malaysia International Reggae Society dan mendapat sokongan penuh daripada kerajaan negeri serta pelbagai agensi. Dan juga kenapa tidak kita manfaatkan satu genre muzik yang memang telah pun dikenali kan, untuk kita manfaatkan. Saya rasa ianya nampak sinonim dengan kapal korek itu sendiri, dengan evolusi muzik reggae itu sendiri. Jadi kenapa tidak kita kaitkan dan kita gabungkan menjadi satu elemen yang boleh menarik minat pengunjung dan juga peminat-peminat muzik reggae untuk sama-sama hadir. Festival yang akan diadakan pada 2 dan 3 September itu menampilkan 19 kumpulan muzik reggae tempatan dan luar negara termasuk dari Australia, Egypt, Sweden, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kira-kira 10,000 pengunjung dijangka hadir. 1,000 kilogram pakaian berjaya didermakan kurang dari 2 jam menerusi program pasar percuma yang dianjurkan oleh sukarelawan Amal Langkawi, SAL. Program yang memasuki kali keempat itu mendapat sambutan menggalakkan dari komuniti setempat di Padang Maksirat. Menurut pengerusi SAL, Aini Murgan, pihaknya turut menerima sokongan masyarakat luar Langkawi bagi mengumpul pakaian. Sukarelawan Amal ni, matlamat utama dia kita membantu orang yang dalam keadaan susah, keluarga yang daif ataupun keluarga OKU ataupun keluarga yang kurang-kurang kemampuan. So, tujuan dia ni untuk mengurangkan beban keadaan ekonomi sekarang yang agak membebankan kita. Lepas tu, yang ini bertujuan untuk meringankan diorang. So, tak semestinya baju, kami juga ada buat pengumpulan barangan dapur, yang itu tabung. So, barangan dapur yang beras, gula, apa semua yang itu pun kita akan bagi keluarga-keluarga asnaf yang orang sumbang semua. Selain pakaian, pihaknya turut mendermakan bahan bacaan serta beg kepada para pengunjung. Saya sini, saya pergi bekerja tadi kat sekolah menengah Tengku Putera sebagai cleaner lah. Tapi dah kawan habak, dah kata nak main beli nasi, tiba-tiba dah jumpa ni. Jadi, okeylah, ambil lah sekali. Jadi baju ni untuk kita dan anak-anak lah. Saya untuk anak-anak pun saya ambil, untuk jiran tetangga pun saya ambil juga sekali lah sebab rasa sesuai saya bagi. Saya tak ambil untuk saya seorang. Sebelum ini, pihak SAL telah mengadakan pasar percuma seumpama itu di Pulau Tuba bulan lalu. Dalam pada itu, SAL turut mengumpul dana bagi membantu golongan kurang kemampuan agar tidak tersisih dari bantuan. Pihaknya juga sentiasa membuka peluang kepada mereka yang ingin menyumbang dan mendermakan barangan kepada tabung sukarelawan Amal Langkawi. Cubaan 26 wanita warga asing cuba melarikan diri dalam satu serbuan oleh Jabatan Imigresen Pulau Pinang gagal. Kesemua mereka ditahan di sebuah pusat hiburan di Jalan Datuk Keramat, Georgetown, Pulau Pinang awal pagi tadi. Ketua Operasi Jabatan Imigresen Negeri, Fairuz Ismail berkata, Ops Ikrar yang bermula jam 12.30 malam hingga 3 pagi itu membabitkan sepasukan 19 pegawai dan anggota penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri. Daripada jumlah yang diperiksa, 24 wanita warga asing terdiri daripada 2 wanita Indonesia dan 22 warga China ditahan atas pelbagai kesalahan. Ini termasuk kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tinggal di negara ini tanpa pas yang sah. Turut ditahan 6 lelaki termasuk 3 lelaki tempatan dan 3 lelaki Bangladesh. Kesemua mereka berusia antara 20 hingga 30-an dipercayai bekerja di premis berkenaan. Siasatan turut dilakukan atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini serta melanggar syarat-syarat PAS yang dikeluarkan. Baiklah, seterusnya kita akan ke laporan meteorologi bersama Masuela James. Selamat petang dan salam sehati sejua. Kadar angin di rantau negara masih lagi didominasi oleh angin barat daya yang bertiup dengan kelajuan sederhana di kawasan darat iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu, di kawasan utara semenanjung Malaysia dan juga utara negeri Sabah, kadar angin adalah lebih kencang iaitu sekitar 30 hingga 40 km sejam. Oleh itu, penduduk di kawasan terbabit dinasihatkan agar lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca yang berangin ini. Dan sementara itu, di kawasan perairan negara
negara, angin masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan melebihi 40 km sejam. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua masih lagi berkuat kuasa di kawasan perairan Reef North, layang-layang dan juga Pelawan, di mana keadaan yang berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah penangkapan ikan dan perkhidmatan feri ini dijangka berterusan sehingga 17 Ogos depan. Dan selain itu, di kawasan perairan Phuket, Kondor dan juga Labuan, termasuklah kawasan perairan negeri Sabah yang melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, itu juga Labuan, serta di kawasan perairan utara Semenanjung Malaysia iaitu di perairan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga masih lagi berkuat kuasa, di mana keadaan yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut ini juga dijangka berterusan sehingga 17 Ogos depan. Seterusnya, untuk keadaan cuaca terkini di Semenanjung Malaysia, ribut petir dan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan juga pedalaman negeri Pahang. Manakala hujan di satu dua tempat pula berlaku di negeri Perlis, Kedah dan juga di negeri Perak. Dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga malam nanti. Manakala negeri-negeri lain, keadaan cuaca adalah baik pada petang ini. Dan seterusnya, di negeri Sabah, hujan di satu dua tempat berlaku di daerah Beluran, Sandakan, Lahdatu dan juga Kunak. Dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga lewat petang nanti. Di negeri Sarawak pula, ribut petir di satu dua tempat berlaku di bahagian Mukah, Sibu, Sarikeh, Betong dan juga Kuching. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Sebelum kembali ke angkasa puri, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Baiklah, laporan meteorologi itu tadi mengakhiri N5 petang ini. Banyak lagi berita akan dapat anda ikuti dalam Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum, selamat hujung minggu dan salam sehati sejiwa.